Assalamualaikum guys, salam sejahtera guys. Hari ini Ziza nak buat review tentang Xiaomi Home Security 360 untuk korang. Okay, sebelum tu kita tengok intro dulu. Stay tuned guys. Assalamualaikum guys. Okay, kembali lagi kita dengan unboxing Mi Home Security. Okay, Home Security kamera ni. Okay, kita buka dulu sekejap ya. Okay, ni adalah Home Security yang saya baru beli. Okay, kita tengok apa ada dalam ni, apa yang dia bagi. Okay, dia ada satu box. Juga ni kamera. Dia ada bagi box dengan satu kamera. Okay, dalam box ni kita buka dulu. Sebelum kita review ni, dia ada bagi charger. Okay, kabel charge untuk charge dia. Okay, dan satu lagi ini soket untuk kita letak dekat dinding lah. Pasang nanti kita ini untuk di sini. Okay, dan juga agak lain untuk Xiaomi. Okay, ini adalah agak lain dia. Kita boleh rasa aku ini juga agak lain dia. Okay, kita tengok ini tu kita nak pasang ni. Okay, tengok dulu. Okay, ini kabel. Okay, ini adalah kamera. Kamera dia. Itu ini adalah speaker dan reset untuk charging dia dekat sini. Reset itu untuk memory card kita boleh letak bawah ni. Nanti kita tengok eh. Kita on dulu. Okay, kita pasang dulu. Kita pasang dulu. Kita tengok ini dia besar. Scan combo to pair device. Waiting for connection. Dia nak kita connect dengan telefon kita. Nanti dia nak akan dulu macam mana kita connect. Okay, stay tune dengan kita. Sebelum tu kita akan download Xiaomi Home. Ini adalah security Xiaomi Home. Ini ada permulaan kita pilih. Kalau saya Malaysia, kita pilih Malaysia lah. Malaysia. Okey, kita save. Okey, ini adalah location. Kita select all. Kita letak allow. Okey, allow and then allow. Okey. Selepas itu kalau ini adalah software untuk Xiaomi. Okay, kita akan tekan. Okay, ini adalah meja lah. Okay,
saya akan letak connect to ID account yang Zizan sudah buat. Okey. Sebentar, Zizan akan buat. Ni agak line Zizan agak tak berapa sangat, tapi tak apalah. Okey juga ah sini. Okey, Zizan akan buka wifi. Scan. Lepas tu dia ada cakap kan, kita scan. Tadi Zizan ada, tadi ada keluar barcode. Barcode dia Zizan akan buat macam ni tadi. Macam ni, scan barcode dekat sini. Lepas tu Zizan akan tarik, dia akan detect. Lepas dia detect, kita akan tengoklah. Tengok. Kita boleh tengok sudah. Macam mana? Datuk kita rekod. Kita pun boleh rekod apa benda. Datuk kita akan tengok atas, bawah, tengok keliling, tengok lagi, pusing. Okey, dia jumpa Zizan. Okey, ni button dia akan lari sana. Datuk kita ada sini. Okey, memang cantik. Terbaik bagi Zizan. Walaupun kamera dia memang terang, kalau tengok kualiti kamera dia, terbaik. Itu je yang Zizan nak reviewkan, Mi Home Security Camera yang terbaik. Zizan tengok yang terbaik. Nanti Zizan nak beli lagi untuk share. Zizan nak letak 3 atau 4 unit dekat rumah lah. Ini yang terbaik. Okey, tengok. Dia ambil. Dia pergi. Dia pergi sini. Okey, terbaik. Monitor dia tengah record. Okey. Datuk kalau nak ambil gambar pun boleh, kalau nak sound pun boleh, suara pun boleh. Kalau tengok sini pun okey.